Assalamualaikum. Pagi ini kita lagi di jalan mau ke TSM, mau cari stroller buat Alshanum. Kamu nyari apa? Stroller. Karena papinya nggak bisa tidur mikirin stroller baru buat anaknya. Jadi sekarang mau megang dulu strollernya karena papi punya beberapa pilihan stroller. Jadi kita nanti mau ke Mothercare. Nah, nanti habis dari Mothercare, karena hari ini puasa hari pertama, jadi mau sekalian ngabuburit, ikutin kita ya. Banyak pohon stroberi. Ikan susu. Oh, di ikan susu, iya. Kita tuh sering banget ke TSM karena TSM itu mall paling dekat dari rumah kita. Karena rumah kita di Bandung Timur, jadi pilihan ke TSM tuh udah paling apa namanya itu? Mirip ya. Mana lihat mami? Apa sih ini? Jangan judes-judes. Sepi banget nih. Karena ini baru hari pertama bulan puasa. Ini kita ngelewatin metro, sepi banget. Mothercare di atas di lantai 3. Apa? Wah. Ya. Muter lagi naik ke atas. Namun pas buka puasa madu kan. Topnya. Sebenarnya kalau hari puasa pertama enaknya tidur. Cuman karena ada yang pengen lihat stroller, jadinya kita keluar deh sambil ngababerang. Ih, kakak si kakak mau dijudes-judes amat nih. Kita udah nyampe. Yuk, kita masuk. Mari kita lihat. Mana? Halo. Sama. Lagi cari stroller, Ibu? Iya, lagi lihat-lihat dulu. Kalau yang Bugabu tuh yang mana ya? Bugabu yang Butterfly? Ada di sebelah sini. Jadi udah usia berapa sekarang tuh? Sekarang mau 3 tahun. Tapi pengen ganti stroller. Ini posisi aktifnya, jadi dede duduknya kayak gini. Tapi gede ya dibanding sama itu ya. Bisa di ini nggak dibandingin sama yoyo? Itu yoyo 2 ya? Yoyo lebih kecil sih. Buat warnanya kan yoyo tuh banyak. Kalau lebih ringan juga.
jauh nggak sih kejadiannya? Jauh lah ya. Jauh. Kayaknya lebih kompak yang ini. Langsung aja Pak angkat ya. Kalau tutupin gimana tutupin? Tutupnya dua-duanya sama, klik juga. Langsung dong ke depan Pak. Ya. Tuh, bawahin aja enggak apa-apa. Udah ya. Cuman kalau enak. Sama yang mana? Oh, langsung ambil aja. Ini dia nih. Iya. Oh, berarti yang itu ya dilepasin. Iya, yang itu dilepasin aja langsung aja. Mungkin ininya masih kekunci ya, jadi dibuka dulu. Itu tinggal ambil aja yang ini. Nah, ambil aja yang ini. Lebih enak mana kok? Sama. Mau warna apa? Strollernya mau warna apa? Blue. Mau warna blue itu kenapa? Coba papi coba. Jalan-jalan dulu sama papi. Iya sih, tapi sebenarnya kalau atasnya mah bisa pakai bantal kayak apa ya. Kalau cuman buat, tapi kayaknya pas gitu buat si kakak. Kakaknya diem dulu. Kakaknya boboan-boboan dulu kakaknya. Nah gitu. Ini tuh udah posisi duduk gak sih? Ya. Jadi ininya kalau dia gitu. Coba kak, wait dulu. No, wait dulu. Kakak coba bobo. Boboan coba, nah gitu. Coba bobo. Coba kak, bobo. Boboan nggak apa-apa. Bobo. Nah, i enak ya kak ya. Tapi kalau tinggi, dia. Coba kamu buka. Diam dulu kakaknya boboan. Bobo. Enggak apa-apa. Ih, enak? Enak gak? Ininya diginiin kak. Biar gak panas. Halo. Coba dorong papi. Sok, jalan-jalan pap, kesana pap. Sambil bawa koper juga bisa pap. Bake kok. Enak gak? Coba kak, ininya atasin dulu. Bagus, kakak suka. Nah, ayo nanti abis ini. Enak ya, smooth ya. Kakak suka yang mana kak? Soalnya kalau ini lebih besar, ini lebih kompak sih. Kakak lebih suka yang mana? Mau ini? Sini? Enak di mana? Kakak suka yang mana? Buka-buka berarti ini. Jadi bapak mau yang mana? Deh, pokoknya. Jadi tadi itu agak bingung antara mau yang yoyo 2 atau yang bugabu butterfly. Kakak tadi kakak mau yang mana? Kakak strollernya mau yang mana? Mau yang big atau mau yang big? Warnanya mau yang mana? Mau yang black atau yang brown? Yang black apa yang brown? Brown. Oke. Gitu. Yang bikin bingung itu karena harganya itu hampir sama. Untuk sebuah stroller sebenarnya sih kita juga kayak mau mendang-mending, cuman kita tadi keluar dulu dari TSM biar kita berpikir dulu antara dua milihnya yang mana. Selanjutnya kita mau ke Bumus karena bentar lagi buka puasa jadi enggak sempat masak. Kakak mau ke mana? Mau ke Bu? Bumus. Mau makan? Beli makan di mana? Bumus. Iya. Ya, dan ternyata Bumusnya tutup, saudara-saudara. Udah dibayangin ngomongin tunjang, ngomongin sambal. Itu sampai kapan sih, Buka lagi tanggal berapa itu? Lagi tanggal 15 April. Allah.
Berarti sekarang kita harus cari mana lagi yang buka ya. Gak buka? Motong sayang pulang, kambing satu. Kuahnya yang banyak. Tapi mau apa? Ini kayaknya enak ya, Bob. Ini nih ikan salain. Take away, dendeng batokoknya satu, ikan salainya satu. Ada tunjang? Deh, boleh satu. Hari ini kita datang lagi ke TSM, mau ke Mothercat lagi. Jadi kemarin tuh kita sempat bingung mau pilih stroller yang mana. Jadi kita mantepin lagi. Kenapa kita harus mantepin? Karena ini harga strollernya nggak murah bagi kami. Nanti kita lihat aja nanti. Pilih yang mana ya. Berarti nanti bisa dipilih ya, framenya mau yang mana? Iya, bisa dipilih mau yang putih atau enggak yang hitam. Mau duduk. Iya. Enggak mau ya. Santai atau kok? Enak nggak? Yay! Smile. Dadah kakak. Punya stroller baru ya? Pakai. Asanumnya masih bobo. Sekarang kita lagi nungguin buka puasa. Hi Elsa, my name is Paul. Hi. What's your name? Iya nanti. Sini kakaknya. Sini sama mami.
Wait dulu, wait dulu, wait. Oke, papi menipas banget ya Allah. Iya dong, yuk. Dikit-dikit aja, Nak. Kita makan soto Betawi, rawon, enak banget ini pasti. Terus tajilnya dikasih kurma. Itu masih hari ketiga ya. Enggak terlalu penuh pas buka puasanya. Udah buka puasa. Alhamdulillah. Enak kok. Enak banget tuh. Kayak siapa itu, Kak? Wa and Friend. Udah, sekarang kita mau pulang. Kita mau pulang. Terima kasih udah ngikutin kita hari ini. Udah beli stroller. Tadi udah belanja-belanja tapi enggak divideoin. Terima kasih udah ngikutin vlog kita hari ini. Ditunggu video kami selanjutnya. Dah. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Bye-bye.